apalagi yang tadi malam ya, seru banget ya, karena kita tuh check-in sementara Mutawifnya nggak bisa masuk ke dalam airport, jadi kita check-in sendiri dan udah jam berapa malam tuh ya? 10 ya. Kita flight jam 1 pagi guys, terlantar ke bandara ya? Enggak terlantar, cuma kita sendirian aja, berempat. Ya Alhamdulillah ada dua jagoan ini, jadi yang tadinya karena Jeddah itu sepi banget kan, kalau udah jam 10 tuh sepi banget. Dan kita tuh masih di lounge itu sampai jam 12:30, terus lebih sepi lagi. Kebayang kalau nggak ada Feral Atala. Untungnya ada mereka berdua, jadi aku santai. Tapi seru sih, kita dapat umroh dua kali ya, Alhamdulillah. Terus tawaf wada tadi pagi, makanya kita agak kucel nih karena belum tidur seharian ya. Belum mandi juga. Belum mandi juga, karena keringetan kan. Fania gimana? Bisa tawaf wada nggak? Buka dulu, tawaf wada kan? Gimana ya, tawaf wada? Iya, udah denger, udah denger. Ya, cerita dulu tawaf wada aja gimana? Fania pengalamannya. Seru nggak? Mau aja sini biar kalian sini. Nah, masa gitu sih, jangan dikasih musik gitu dong. Seru sayang, umroh. Gimana? Dari sini cabut dulu. Cabut dulu dong. Oh udah dengar. Ya kalau Fania kemarin tuh tawaf wadahnya kita pisah karena sholat Jumat kan. Jadi aku sama Fania tuh dari breakfast sudah tawaf wadah kedua. Dan penuh banget, aku jagain Fania. Alhamdulillah untung kuat ya. Naka sama Atala malah naik skuter di atas. Beda, karena mereka sholat Jumatnya beda kan gitu. Aku di bawah, mereka gimana ya? Di atas. Nah itu dia, wah itu susah juga ternyata kalau kita bawa anak plus mau cari orang yang bisa untuk bantu kita karena penuh banget, jadi ya belum. Insya Allah kata kakak tahun depan kita umroh lagi ya dengan travel Feral Drama Studio ya. Fisik ya, karena kan kayak terakhir aja kalau kita kan kemarin umroh selalu malam hari, jadi mulai jam habis isya selesai itu 12:30 malam, otomatis dia bangunnya pasti lebih siang. Nah aku kan harus pengen sholat di masjid, jadi agak bingung untuk Fania ini sama siapa. Untuk ada beberapa hari yang kita kamarnya connecting ya, jadi aku bisa nitipin, akhirnya aku sholat sendiri gitu. Cuma kalau yang tawaf wada itu yang memang berat karena penuh banget menjelang sholat Jumat. Jadi jagain Fania sementara Mutawifnya cuma satu kan, karena kepisah kita. Nah iya, tapi kalau yang kemarin-kemarinnya pas yang lagi untuk ini, Feral gendong. Yang untuk umroh ya kak ya, karena sumpek kan, Feral yang gendong. Atala bagian jaga belakang. Apa kiper di depan? Jaga hidung ya? Nggak, maksudnya gimana? Enggak, jadi ada yang di depan, harus ada yang di depan kan, harus ada yang di belakang karena kan penuh banget dan dia kecil, jadi suka apa ya, sesak nafas ya, kurang udara itu. Sementara yang gendong yang sanggup hanya kakak, jadi ada yang di depan, ada yang di belakang ya, karena ada Feral sama Atala sih, ada Feral sama Atala, jadi semuanya ini ya. Iya, soalnya kebetulan kan umroh yang sebelum ini kan kita ada adik kecil juga kan, jadi kita udah tahu lah cara handle-nya. Iya. Karena kan Fania di tengah, saya di belakang Fania, harus ada yang kalau dia siap apa nggak bisa nafas digendong, Mutawif depan, ada lagi Atala jaga di samping, jadi harus punya formasi ya. Benar. Karena penuh banget Alhamdulillah. Makanan Arab, karena kita kebanyakan makan di hotel ya, jadi dia agak bosen dengan ininya, apa rasanya, pengen makan makanan ya yang di sinilah yang rasanya dia suka, tapi akhirnya ya mau nggak mau harus makan. Tapi kalau ini cocok nih berdua, makannya banyak. Nggak tahu, sempet diare juga sih kayak. Oh iya. Iya kayak gara-gara sempet sakit perut, gara-gara mungkin nggak biasa makan banyak bumbu kan, kalau makan Arab kan banyak spice ya. Iya. Jadi kita gantian sakit perut aja bertiga ya. Oh iya, itu ada bro. Ada satu free day ya. Ada satu free day. Yang mestinya ke Thaif ya, karena kakak ama Atala udah ke Thaif, ya udah deh kita change ke Jeddah. Ke mana namanya? Red Sea Mall. Red Sea Mall. Nah, itu ada trampolin. Jadi sesudah umroh semua. Jadi tanggal sebelum kita satu balik. Hari sebelum kita balik sih. Dan tapi, habis Fania mama yang naik trampolin. Enggak lah. Enggak mungkin lah. Ya masing-masing khusyuk lah. Alhamdulillah Feral dengan doanya. Aku nggak dikasih tahu sih doanya apa, Atala. Kalau aku tahu Atala. Apa? Mama udah dikasih tahu dari awal. Dapat jodoh yang sesuai apa mah?
apa? Ya kan mama spesifik kriterianya. Oh, kalau mama sekarang kayak nggak mikirin jodoh. Iya. Lebih mikirin kebahagiaan sama anak-anak. Bukan buat mama, buat kakak. Oh, buat kakak. Iya. Emang kakak jodohnya siapa? Kan mama doain kakak kan jodoh terus kan. Kalau kakak ada nggak kriteria? Jadi wartawan aja nih. Jadi lucu sih, pergi sama mereka tuh aku terhibur. Karena Atala tuh lucu banget, dia jadi asistennya Feral kan, gantiin Feve kan. Gantiin Kak Feve, gantiin Angger juga. Jadi dia nih multi talenta, good band gitu. Kayaknya asisten termahal kalau Atala. Apaan termahal? Nggak ada yang minta bayaran ya, kita emang seneng ngebantu kakak sendiri ya. Iya, tumben kok ada perubahan. Bayaran, tapi dia kodenya kayak gini. Misalkan ya, lagi jalan nih, mau video. Dek! Sambil dia jalan gitu. Jadi kita ada harus prepare buat kamera gitu. Sama bawa boncengan apa? Barang dia kan banyak banget. Nah, itu bohong itu kesannya. Jadi sebenarnya kita bisa ganti posisi banyak orang ya, Kak Fefe sama Angga. Nah, cuma aku senangnya sama Vero sama Atala, impianku membawa mereka umroh sama Fania. Alhamdulillah lancar, semuanya sehat. Dan Fania udah merasakan umroh dua kali sama kakaknya, digendong. Itu buat aku tuh alhamdulillah banget, itu benar-benar kemudahan dari Allah ya. Yang tadinya aku pikir kakak nggak mungkin bisa karena baru umroh, ya itulah panggilan ya. Kan nggak semua orang punya harta, punya tenaga, kesehatan, tapi mau umroh dalam waktu 1 tahun 2 kali. Tapi kita rencananya mau umroh lagi ya, karena kita udah tahu gimana mekanismenya umroh mandiri supaya lebih sering-sering umroh lagi ya. Atala udah tahu kan, karena kita bisa beli kereta dari mana, Mekah ke Jeddah. Seru sih ya kak ya, terus balik lagi, gampang ya alhamdulillah. Fania nggak ke Raudhoh, karena di Raudhoh itu aku dapetnya setelah sholat subuh. Jadi dia tidur sama kakak-kakaknya, dia biasa sama kakak-kakaknya. Nah, Raudhohnya kan berbeda, kalau laki-laki dapetnya sore. Habis asar, kalau perempuan kan subuh. Jadi harus pintar bagi jadwal supaya Fania nggak kecapean. Ya kalau kita di Madinah itu adalah kota yang paling tenang ya. Kita hanya mikir kayak kakak aja, dia banyak kerjaan tapi tetap ngerasa tenang kan di Madinah, di Mekah, ya kan? Tapi ada satu yang lucu sih. Apa? Jadi di setiap kota kakak harus nge-gym maksudnya. Oh iya kita, itu. Kita harus cari gym gitu. Iya. Jadi secapek apapun emang kita harus cari gym. Jadi ada kejadian lucu kita hampir enggak dapat taksi sih. Karena jam 2 pagi. Jam 2 pagi kelar. Jadi kalau kita ibadah di sana kan terakhir isya, terus ada salat-salat sunnah. Nah, setelah sunnah di Arab itu kan kehidupannya kebalik. Iya. Jadi dari malam sampai pagi baru aktif kan. Iya. Ya udah aku pikir daripada kita tidur sekalian aja kita bangun sampai subuh kan, karena kalau kita tidur pasti kelewatan. Dia udah aku nge-gym, itu salah satu bentuk komitmen ya deh ya, dan konsistensi. Asik. Tapi lucunya adalah nyari taksi di sana juga susah banget ternyata. Jadi habis nge-gym, jam 2 pagi ya? Iya, jam 2 pagi untung ada mobil yang lewat ya satu. Kita jalan keluar tempat gym, kok sepi gitu, gak ada mobil. Akhirnya kita jalan keliling, ya berhentiin taksi, tapi alhamdulillah ada taksi. Untung gak di apa-apain, aku yang deg-degan kan. Jadi aku tuh setiap kali mau tidur, kakak, adik di mana? Tapi baik sih ya, mutawifnya nemenin sampai tidur-tidur. Soalnya aku takut kan di Arab ya, taksi yang kayak di sini yang berwarna tuh jarang kan udah. Jadi taksinya bener nggak? Kamu dapet taksi ya? Kadang tuh ada mobil kayak pribadi tapi dibikin jadi taksi gitu. Nah itu yang taksi-taksi gitu aku ketakutan, tapi alhamdulillah sih semua. Alhamdulillah umroh yang pertama udah sedikit banyak merubah kita berdua ya. Paling nggak setidaknya sekarang sholat kita jarang ketinggalan, tapi emang selalu ada hal yang nggak bisa dijelasin kalau ke tanah suci itu perasaan tenangnya, maksudnya fokus kita yang biasanya kalau di sini fokus dunia, di sana tuh benar-benar fokus ibadah gitu. Jadi kalau sholat tuh benar-benar ini ya khusyuk ya, benar-benar beda sih rasanya gitu. Jadi ya insya Allah lah kalau ada rezeki ada kesempatan pingin sering-sering balik ke sana kan nggak apa-apa ya. Jadi, insya Allah semoga ada rezeki ada kesempatan. Mungkin mama yang doain dua kali ya. Iya udah bilang aja iya nggak apa-apa. Nah, karena dia tuh keliat anak kecil, kan situ anak kecilnya lucu-lucu, dia tuh gemes sampai Fania cemburu, ya kan? Udah waktunya Vero dapet jodoh. Wah, ya kalau mama kacau, sampai kita ke mall, ada orang yang jualan tiket bioskop kan? Cantik banget! Tapi emang buat Atala. Enggak, ngomongnya Atala padahal buat aku itu udah kode-kode. Tapi kamu ini bilang iya, kamu bilang cantik, cantik banget, iya. Ya mama gitu lah, udah gak sabar punya cucu kali ya. Iya, gak mau kalah sama yang lain. Aku udah 5 kali umroh, ini kan yang full-time sama anak-anak. Apalagi anak-anak udah dewasa gini. Aku suka memperlakukan mereka kayak Fania ya. Jadi pernah hari terakhir aku tuh
bangunin mereka. Marah Vera, mama aku tuh udah gede, udah gak kayak Fania yang mesti dibangun. Oh lupa ya, kirain udah umur 7 tahun, masih 7 tahun, gak tau udah 27 tahun. Gak ada peran sini, 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 kalau dibangunin sini. Itu, yang kadang-kadang suka lupa. Oh, ini udah pada dewasa. Suka aku perlakukan kayak hilang loh. Waktu masih kecil. Yang berbeda, udah lama gak jalan sama mama. Iya. Jadi kita keinget dulu kalau jalan sama ya. Mama tuh ada hal-hal yang bikin lucu. Contoh gimana contohnya? Diulang-ulang ngomongnya ya. Kalau kamar bareng, mama udah tidur, lampu harus gelap, gak boleh ada suara. Jadi kita ke toilet aja marah mama. Kita jalan ke toilet nih. Enggak lah, mama udah AC tidur. Temperaturnya harus 35 derajat. Nah, itu lebay, iya, gak ada. Kalau kita turunin otak dikit, dia langsung. Jadi cuman itulah yang bikin lucu. Mama kan orangnya sangat perfeksionis. Nah, mungkin terlalu on time kali ya. Iya, terlalu on time. Misalkan ada flight jam 9 malam. Kita flight jam 9 pagi. Dari jam 3 subuh udah harus berangkat ke bandara. Enggak, itu bangun. Dirindukan, tapi ya nanti lebih ini ya mah ya. Dia soalnya masih nganggap kita kayak anak kecil kayaknya. Alhamdulillah selalu ada beberapa ya lah ya. Kalau aku selalu ngerasain sih, soalnya rata-rata setelah aku 2 hari di sana tuh kayak 2 hari kemudian tuh terjadi. Apa ya, contohnya? Ada lah, aku nggak bisa ngasih tahu. Tapi dapat rezeki. Iya, oh dia pengen barang. Enggak, maksudnya ya kadang kayak gitu aku berdoa ada rezeki lebih, terus 2 hari kemudian tuh ada aja yang ngasih, tapi nggak ya orang yang kita nggak ekspektasi gitu. Kalau aku sih lebih alhamdulillah kan orang suka ada yang mitos katanya kalau kita di sini kayak gimana, di sana dibales gitu kan perlakuannya, tapi alhamdulillah kalau aku dari awal kesana sampai sekarang tuh orangnya baik-baik, ramah-ramah semua gitu, jadi seneng sih. Kalau mama sih nggak pernah nuntut ya, maksudnya kan mama selalu support pasangan kita kayak gimana, dia nggak pernah nuntut lebih, jadi ya aku sih gak perlu berdoa lah, aku jalanin aja gitu. Soalnya mama harus support. Harus berdoa dong. Ya maksudnya aku udah nemu sebenarnya. Oh udah nemu. Udah ada jodoh. Ya harapannya insya Allah ada rezeki, ada sehat, ada umur. Bisa tiap tahun umroh. Karena umroh itu sebetulnya kembali ke merecharge kita sebagai umatnya Allah. Untuk datang ke rumah Allah. Dan sekali lagi untuk Feral Atala, umrohnya mama kali ini untuk membuat kalian lebih istiqomah. Mudah-mudahan kalian nanti dapat keajaiban dari Allah setelah pulang umroh kedua lagi. Dan pasti kita bisa lebih bersyukur. Sebenarnya Vero gak muda lah. Kan waktu itu juga Vero lahir, bapaknya umur 30, saya umur 23. Mudah-mudahan nanti dalam waktu beberapa tahun ke depan Allah kasih. Tapi saya bilang harus istiqomah ya. Istiqomah itu, hidayah itu harus dijemput. Makanya saya bilang, kak kamu udah dikasih rezeki banyak, kenapa harus ke negara lain? Sementara umroh itu nggak boleh keskip, jadi harus umroh dulu kalau ada rezeki. Mau sama jodohnya nanti, mau sama saya, mau sama siapa aja, intinya ke rumah Allah. Kesini.